keranjang bayi Salwa. Iya kan, Atswa? Itu keranjang bayinya Salwa. Kamu tuh apa-apaan sih? Ikut-ikutan aja. Kamu tuh gak tahu apa-apa soal Salwa. Kamu tuh kenapa sih gak pernah percaya sama aku? Aku tuh Layla dan kakak itu kakak kandung aku. Salwa itu adik kita, Kak. Karin, udah. Sampai kapan kamu tuh mau pura-pura jadi adik aku terus? Kayaknya monyet banget marah sama kita. Itu ngomong apaan sih? Mereka marah. Enggak, mereka itu bilang itu mereka nyuk. Tuh. Itu baiklah yang pasti punya bayi waktu. Keranjang. Kamu waktu baik. Berarti kamu adik aku. Iya, Fat. Kamu adik kandung kita. Kamu tuh gak ngerti juga ya. Kamu bukan adik aku. Patia Wawawa Ade. Itu keranjang bayi kamu. Itu keranjang adik aku. Wawawa. Waktu bayi kamu hanyut di sungai. Dan aku gak bisa nyelamatin kamu. Kamu adik aku. Selama ini aku cari. Dan ternyata dia selama ini ada di dekat aku. Selama ini aku tuh selalu sayang banget sama kamu. Aku selalu ngerasa ada ikatan batin antara kita berdua. Gue? Gue juga adik lo. Ternyata kita adalah kakak adik. Jatuh dari langit ke mobil gua. Keadaannya gimana? Patia kan Wawa anggap kakak ya, kan? Aku juga sayang sama kamu. Dan aku gak mau kehilangan kamu lagi. Dan sekarang yang aku inginkan adalah menemukan Mama. Aku yakin banget. Mama masih hidup. Kenapa sejak ketemu sama Mpok Indung, aku ngerasa kalau dia itu adalah mamahku, mama kita.
selama ini aku sudah mencoba untuk menyelidiki. Dan gak ada tanda-tanda kalau dia adalah ibu kita. Mungkin hanya kebetulan aja wajahnya yang sama. Kak Natswa, jangan putus asa ya, Kak. Kita harus cari tahu. Karena aku yakin banget poin dunia itu adalah mama kandung kita. Aku adiknya kakak. Gak perlu. Kalau kamu, aku udah yakin kamu itu bukan adik aku. Aduh, aku udah sampai nangis. Aku udah ngeluarin air mata. Udah sedih banget, drama banget. Gak percaya gue adek lo. Gue nyesel nangis-nangis deh. Emang bener-bener Naila. Tes DNA aja. Dina-dina antes. Jep keluarga datang. Hah? Lakom. Itu siapa ya? Kayak gue kenal. Cecep, keluarganya Bapak Emak. Oh. Selamat datang, Pak Tatang, Bu Eti. Punten, ini ada apa datang rame-rame gini ya? Saya mau ngelamar Neng Garing untuk Asep. Astagfirullahaladzim. Ayo lu. Ayo. Kalau soal lamar-melamar, saya serahkan langsung sama Bu Hindun sebagai ibu kandungnya dan sama Karin sendiri. Saya ini teh bapaknya Asep, makanya saya datang ke sini. Ini budak, keluarga budak. Oh. Saya ibunya Karin. Saya juga pasti sangat senang kalau memang keluarganya Cecep berniat seperti itu, tapi ya semua saya serahkan kepada Karinnya sendiri bagaimana keputusannya. Rin, ayo. Nengkar! Makan kue kering pakai acar. Artinya, Bang? Akang datang jauh-jauh ke sini melamar. Saya sudah menimbang, memutuskan dalam tempo yang sesingkat-singkat. Kalau saya jelas-jelas mau kan enggak, Rin? Saya nikahi dan menjadi istri saya itu selamanya. Cep, ini adalah kabar bahagia untukku. Terima kasih, Neng. Dan aku ingin menjawab. Ya. Kalau aku enggak mau.